Selamat pagi. Saya sudah di TPK Dender, Bojonegoro. Sekarang tanggal 6 Maret 2024, hari Rebo. Ini kayu perhutani. Nah, ini kayu perhutani ini yang baru datang kayaknya. Sepertinya baru datang. Ini petugasnya masih belum datang. Soalnya masih terlalu pagi ini. Nah, ini ya. Diameter 33. Ini diameternya 29 ini. Yang sini 32. Ini A3 ini. A3. Kedua ininya 34. Untuk panjangnya, sebentar, panjangnya enggak ada yang A5. Ini A3 semua rata-rata. Untuk panjang ya, panjangnya 2 meter 10. 2 meteran ini. Oh, ini ada yang agak panjang, mungkin 2,5 mungkin. Ini ya, agak panjang ini. Oh, 28. 28. Tapi nah ini 33. 31. A3 ya Pak. Satu, dua, tiga, 12. 12 batang ini yang panjang. Yang lainnya jelek-jelek ini. Ini kayak belimbing gini. Bolong. Nah, kecil-kecil. Yang bagus cuma ini kayaknya. Itu belum diukur, belum ada kartunya itu. Dan belum ada labeli. Nah, kalau ini sudah ada kepleknya semua. Yang tadi itu. Iya, ini 30-an ini. 30. Ini agak besar ini. Agak besar, cuma enggak lurus ini. Batangnya ini. Ya. Ini mungkin 3 meter ini. Bentar ya, panjangnya. Panjangnya 29. Belinya harus kaplingan ini. Kalau di perhutani belinya enggak boleh satu batang. Kaplingan enggak boleh milih. Tadi milihnya per kapling. Kalau yang bagus mungkin yang ini sama yang itu tadi. Yang lainnya kecil-kecil. Jadi belinya kaplingan. Ini saya mau pindah lagi ke lokasi lain di Galangan. Katanya kalau di Galangan itu, tapi pihak ketiga harganya agak mahal sedikit, tapi bisa milih satu batang yang cocok dengan kita. Kalau yang di perhutani
enggak bisa kalau di perhutani. Nah, ini kayak gini nih. Cuma 4 batang gini. Diameternya juga kecil-kecil. Nah, ini apalagi nih pendek gini. Nah, itu. Lubang-lubang. Saya pikir enggak bisa kalau dibuat apa itu? Dibuat 2 kali 10, nggak masuk, panjangnya kurang, soalnya panjangnya kurang ini semua, nggak masuk, itu tambah kecil-kecil. Sudah, sekian dulu laporan saya dari Perhutani Dender Bojonegoro. Terima kasih. Selamat pagi.